Oke, di sini saya akan membuat sebuah flasher sand genit ya. Jadi kita rubah semua flashernya dan kita buat flasher strobo atau flasher ngedip 3 kali atau flasher genit. Dengan cara kita menggunakan ini modul lampu strobo mata elang ya. Dan flasher sen ini kita nanti kita ambil cuman kaki soketnya sama tempatnya aja, sama covernya aja yang kita ambil. Dan kita lampu strobonya kita pilih yang modulnya ada di luar seperti ini. Nah, seperti ini ada modulnya ini. Ada modulnya. Dan mari kita cek modulnya. Kita bongkar. Nah, modul dalamnya seperti ini. Lepas aja dulu. Nah. Seperti ini bentuk modulnya ya. Nah, udah. Oke, kita langsung aja untuk rakit di flashernya. Oke, ini flashernya ya. Kita mau bongkar. Ini udah kita copot. Ini yang bawaannya yang bisa disetel kedip cepat atau lambatnya, tapi kita nggak butuh ininya dan kita cuman butuh sekun kakinya aja sama tempatnya ya. Ini bisa sebenarnya beli online yang udah jadi atau di toko-toko aksesoris juga ada, cuman kita membagikan cara dengan cara kita cuma mengambil dari modul mata elang ini, modul strobo mata elang ini, dan kita rubah menjadi flasher sen. Oke, langsung aja kita lepas ini. Oke. Jadi seperti ini, sudah kita lepas. Kita cuma ambil ininya. Untuk komponennya ini enggak kita pakai. Sudah seperti ini. Oke, cara pemasangannya ya. Ini seperti ini. Ini ada 3 kabel. Sini. Nah, kelihatannya ada 3 kabel ya. Ini dari inputnya ini ada minus, ada yang merah ini plus standby. Jadi nyala terus lampunya dan yang kuning ini berkedip. Dan di sini outputnya ini merah plus ke lampu dan ini minus. Yang kita pasang cuma yang merah outputnya terus kuning yang input sama kita tambahkan kabel satu lagi untuk ke minus atau ke bodi motor, itu untuk yang hitam. Jadi kita lepas. Kita lepas dulu semua kabelnya. Nah, ini udah kita lepas kabelnya. Dan cara pemasangannya
di kaki flasher ini ada kode B, B sama L ya. Nah, ini kode B. Nah, kalau dibalik kayak gini, ini inputnya berarti kabel kuning tadi kena kaki yang B, yang kayak sini. Nah, seperti ini nanti cara memasangnya. Kita langsung kita pasang aja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk inputnya yang kabel kuning tadi dari kaki kuning. Kita sambungkan ke sini, ke kaki B. Nah, ini kode B. Dan kaki L-nya ini yang dari positif yang output ke lampu. Ini positif. Negatifnya ini tidak dipakai. Terus yang tengah ini tidak dipakai. Dan ini kita harus kasih minusnya ya. Kita kasih kabel tambahan. Ini. Oke, dan untuk sini kita kasih kabel lagi tambahan untuk minus ya, kabel hitam ya. Ini. Nah, kelihatan ya seperti ini. Ini L ini kaki out dan B ini kaki input. Nah, seperti ini. Kabel hitam itu untuk minus, untuk ke body. Udah seperti ini caranya. Oke, nanti kita langsung ke proses ke pemasangan di motornya ya. Oke, untuk ini langsung kita nanti ke proses pemasangan untuk di motornya. Kita akan pasangkan ini flasher yang tadi kita rakit ya. Ini yang kita rakit tadi. Dan kita akan pasangkan di, ya semua motor sama intinya flashernya. Ini saya contoh di Beat ya, Honda Beat Karbu. Ini flashernya kita cabut, ini flashernya, dan kita ganti flasher yang ini. Kita pasang. Oke, dan ini kabel minusnya kita hubungkan ke sini aja. Ini di sini ada baut. Udah kita pasang lasernya. Mari kita tes nyalanya. Kita kontak on. Kontak on. Dan kita coba send. Nah, hasil ya. Gini nyalanya. Oke. Coba send sebelah kiri. Nah, ya, matiin. Oke. Nah, udah jadi ya teman-teman. Ini untuk lampu sennya harus menggunakan LED ya, jangan yang lampu bohlam biasa seperti ini. Ini harus diganti dengan LED. Kalau pakai bohlam biasa, kebanyakan nggak kuat ya untuk mengedipnya. Ini 3 kali kedipan. Oke. Okay. Oke. Okay. Nih, lampunya ganti dengan LED, lampu sennya. Oke, okay, cukup sekian cara bikin flasher sen sendiri ya dari modul lampu strobo mata elang ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk merubah atau mengotak-atik motornya. Dan mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi teman-teman untuk memodif motor dan kendaraannya yang lain. Oke, cukup sekian dan terima kasih.